Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan memberikan tutorial kepada kalian untuk mengaktifkan siapa saja yang kira-kira bisa mengakses fitur Slim pada perpustakaan yang teman-teman buat. Jadi pertama-tama kita akan menuju sistem, lalu klik Librarian and System Users. Dan ini adalah tampilan akhirnya. Di sini belum ada keterangan siapa saja yang menjadi user-user yang dapat mengakses Slim. Setelah itu kita add new user, lalu login username itu adalah pertama sebagai kepala perpustakaan, yaitu saya. Di sini saya tulis kepala perpustakaan dan men-setting password baru. Lalu kita save. Oke, sudah ada. Lalu kita cek untuk yang menjadi pustakawan. Kita klik lagi add new user. Di sini saya pakai namanya Cak Lontong. User type-nya itu library staff. Kita juga settingkan password baru, lalu save. Lalu satu lagi user untuk fitur staff perpustakaan. Saya akan menggunakan nama orang yang menjadi kasus terbesar di Indonesia selama 2023. Oke, kita menjadi sini pustakawan, lalu kita save. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk setting passwordnya terlebih dahulu. Oke, itu adalah